Kalau kemarin di Jakarta kan juga sempat mungkin bau-baunya sempat akan koalisi sama PKB, tapi akhirnya apa yang membuat itu kurang terlaksana sebenarnya apa sih? Kalau nggak salah PKB kan dukung sana. Iya, sebelumnya kan sempat akan ada wacana. Ya enggak, kalau bisa bekerja sama, tapi kalau no deal dan partai punya sikap sendiri kan kita tidak bisa memaksakan partai. Kita pasti menghormati. Nah ketika pilihannya kemarin kalau nggak salah baru 12 partai ya, mau bergabung jadi satu ya nggak apa-apa. Publik akan menilai, publik akan melihat, dan publik akan membuat catatan-catatan. Jakarta masyarakatnya sangat cerdas. Maka pada saat itulah kemudian dia akan membuat penilaian ini. Kualitas demokrasi sedang diuji dan mudah-mudahan demokrasi akan berjalan dengan baik. Itu aja. Kalau sejauh ini kan mungkin pengamatan sejauh ini kan mungkin pilgub ini PDIP mungkin akan sulit ya Pak ya, di Sumut atau di Sumatera itu sama di DKI seperti itu. Kalau itu dari PDIP sendiri seperti apa? Sulitnya di mana? Kalau Anda melihat sebelum putusan MK mungkin kita nggak bisa mengajukan, ya nggak apa-apa. Nggak memenuhi syarat nggak bisa mengajukan, kita terima. Kita nggak perlu merengek pada soal itu. Toh nggak ada sanksi kan, nggak ada sanksi bahwa partai harus mengajukan. Ya, kita bersama rakyat lah. Bagaimana cara menjalankan pemerintahannya? Kita punya DPRD. DPRD bisa melakukan kontrol-kontrol fungsi-fungsi yang dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi harapan rakyat. Ya, itu aja sebenarnya. Sama dengan di tempat lain, ketika kemudian kita tidak bisa maju sendiri, ya kita mencari partner-partner untuk bisa bekerja sama. Ketika kita bisa maju sendiri, kayak di Jawa Tengah, kita firm. Kita nggak terganggu, nggak tergoda. Bahkan kita masih mengajak partai lain, ayo bergabung. Agar proses demokrasinya menjadi sehat dan baik. Mas, pasca putusan MK ini akan segera ada konsolidasi internal di DPP? Atau? Saya kira pasti iya ya, karena baru keluar hari ini gitu ya, pasti akan apa disampaikan. Itu berapa fakultas? Sekarang 10 fakultas. Pilgub Jatengnya seperti apa Pak Ganjar untuk PDIP? Ya kita tinggal jalan aja. Pak Andika atau mungkin Mas Hendi? Semua kandidat sekarang lagi berproses karena kita ada proses rekrutmen di dalam dan sekarang lagi ada seleksi di dalam. Rekrutmennya sudah, kandidat-kandidat masuk. Nah proses seleksinya sekarang lagi dilakukan assessment satu per satu. Jadi kita ini rapat maraton terus-menerus di DPP untuk memutuskan itu. Siapa yang mungkin diseleksi? Kalau kemarin ada nama Mas Hendi yang sudah daftar, ada nama Mas Rukma sudah daftar, ada nama Pak Andika gitu ya. Nah, tinggal ini proses seleksi itu sekarang dilakukan. Mas, kalau di akar rumput PDIP, apa bisa menerima kader calon yang bukan kader organik gitu Mas? Tergantung kalau kita melihat di satu tempat kita bisa mengusung sendiri atau kita punya kerjasama dengan partai lain, pasti prioritasnya adalah kader. Tapi ketika kemudian kita nggak punya suara, kan nggak bisa. Atau suara kita hanya kecil, ya kita pasti realistis. Demikian untuk keselamatan dan keamanan untuk keselamatan tujuan atas perhatian Anda dan selamat mengikuti acara di Desa di Jakarta kan juga sempat mungkin bau-baunya sempat akan koalisi sama PKB, tapi akhirnya apa yang membuat itu kurang terlaksana sebenarnya apa sih? Kalau nggak salah PKB kan dukung sana ya? Iya, sebelumnya kan sempat akan ada wacana. Ya enggak, kalau bisa bekerja sama, tapi kalau no deal dan partai punya sikap sendiri kan kita tidak bisa memaksakan partai, kita pasti menghormati. Nah ketika pilihannya kemarin kalau nggak salah baru 12 partai ya, mau bergabung jadi satu ya nggak apa-apa. Publik akan menilai, publik akan melihat, dan publik akan membuat catatan-catatan. Jakarta masyarakatnya sangat cerdas. Maka pada saat itulah kemudian dia akan membuat penilaian ini. Kualitas demokrasi sedang diuji dan mudah-mudahan demokrasi akan berjalan dengan baik. Itu aja.
kalau sejauh ini kan mungkin pengamatan sejauh ini kan mungkin pergub ini PDIP mungkin akan sulit ya Pak ya, di Sumut atau di Sumatera itu sama di DKI seperti itu, kalau nanti dari PDIP sendiri seperti apa? Sulitnya di mana? Nah, mungkin kalau Anda melihat sebelum putusan MK mungkin kita nggak bisa mengajukan, ya nggak apa-apa, mau nggak memenuhi syarat nggak bisa mengajukan kita terima, kita nggak perlu melengek pada soal itu, toh nggak ada sanksi kan, nggak ada sanksi bahwa partai harus mengajukan. Kita bersama rakyat lah. Bagaimana cara menjalankan pemerintahannya? Kita punya DPRD. DPRD bisa melakukan kontrol-kontrol fungsi-fungsi yang dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi harapan rakyat. Ya. Itu aja sebenarnya. Sama dengan di tempat lain, ketika kemudian kita tidak bisa maju sendiri, ya kita mencari partner-partner untuk bisa bekerja sama. Ketika kita bisa maju sendiri, kayak di Jawa Tengah, kita firm. Kita nggak terganggu, nggak tergoda. Bahkan kita masih mengajak partai lain, ayo bergabung. Agar proses demokrasinya menjadi sehat dan baik. Mas, pasca putusan MK ini akan segera ada konsolidasi internal di DPP? Atau? Saya kira pasti iya ya, karena baru keluar hari ini gitu ya, pasti akan apa disampaikan. Itu berapa fakultas? Sekarang 10 fakultas. Itu berapa fakultas? Kalau pilgub Jatengnya seperti apa Pak Ganjar untuk PDIP? Ya kita tinggal jalan aja. Pak Andika atau mungkin Mas Hendi? Semua kandidat sekarang lagi berproses karena kita ada proses rekrutmen di dalam dan sekarang lagi ada seleksi di dalam. Rekrutmennya sudah, kandidat-kandidat masuk. Nah, proses seleksinya sekarang lagi dilakukan assessment satu per satu. Jadi kita ini rapat maraton terus-menerus di DPP untuk memutuskan itu. Siapa yang mungkin diseleksi? Kalau kemarin ada nama Mas Hendi yang sudah daftar, ada nama Mas Rukma sudah daftar, ada nama Pak Andika gitu ya. Nah, tinggal ini proses seleksi itu sekarang dilakukan. Mas, kalau di akar rumput PDIP, apa bisa menerima kader calon yang bukan kader organik gitu, Mas? Tergantung kalau kita melihat di satu tempat kita bisa mengusung sendiri atau kita punya kerjasama dengan partai lain, pasti prioritasnya adalah kader. Tapi ketika kemudian kita nggak punya suara, kan nggak bisa. Atau suara kita hanya kecil, ya kita pasti realistis, Mas.